Pemirsa, pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat siang tadi membesuk korban ledakan bom bunuh diri di RSUD Budi Asih Cawang, Jakarta Timur. Jarod memastikan Pemprov DKI Jakarta akan menanggung seluruh biaya pengobatan para korban ledakan. Jarod Saiful Hidayat siang tadi melihat langsung kondisi dua warga sipil yang menjadi korban ledakan bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu. Didampingi sang istri, Jarod memberikan semangat kepada dua korban ledakan. Tasdik, salah satu korban luka yang terkena ledakan kedua dalam insiden bom Rabu malam. Biaya rumah sakit kedua warga sipil yakni seorang mahasiswi Susi Afitriani yang saat itu hendak menumpang mikrolet, serta seorang karyawan Bank Mandiri, Tasdik, yang menderita luka sobek di lengan akibat terkena dampak ledakan kedua akan ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta. Luka lima.